Kebijakan satu harga, semua minyak goreng dijual Rp14.000 mulai hari ini. Kementerian Perdagangan atau Kemendag memberlakukan kebijakan minyak goreng satu harga mulai hari ini, Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022. Dengan kebijakan itu, maka minyak goreng, baik kualitas medium maupun premium dijual dengan harga Rp14.000 per liter di tingkat konsumen. Melalui kebijakan ini, seluruh minyak goreng baik kemasan premium maupun kemasan sederhana akan dijual dengan harga setara Rp14.000 per liter. Atau semua jenis kemasan baik kualitas premium maupun sederhana dengan ukuran mulai dari 1 liter sampai dengan jerigen 25 liter, diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta usaha mikro dan usaha kecil. Kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam konferensi pers virtual, Selasa tanggal 18 Januari tahun 2022. Lutfi mengatakan, minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter sudah bisa dibeli di seluruh retail-retail modern yang tercatat sebagai anggota Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRINDO. Sementara itu, pedagang pasar diberikan waktu 1 minggu untuk menyesuaikan harga minyak goreng menjadi Rp14.000 per liter.